Oke guys, balik lagi channel gue Chris Dukuta, channel GSL guys. Sekarang katanya pada tanggung kalau nggak react yang YPYP. Jadi gue makin penasaran guys, Espa nih guys ya, tetep ya guys ya. Oke, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Cabela. Oke guys, ini gue makin kesini makin naksir guys dari segi apapun guys, visual, komposisi, aransemen dan segala macam guys, suara mereka terutama guys. Oke guys, YPYP kita langsung lihat guys, ceplok. Musiknya tuh anti mainstream sebenarnya guys ya. Asik dong. Bass lainnya guys. Bass line-nya asik sih. Guys, ampun deh guys. Aduh, kalau kalian nikmatin musiknya guys ya. Ini kayak ada feel tapi di belak di sebelah kanan itu terakhir di beat terakhir tuh kayak dikasih kick apa floor 808 gua apa 909 gua enggak ngerti guys nih guys. Sabi banget. Ini dia. Feel ini guys. Masuknya di up lagi. Damn. Itu apa sih pakai flanger kayak muak. Dang, masuk lagi di up. Gila nih aransemennya bener-bener nih guys. Ini mungkin nih kalau kalian denger biasa aja emang kayak biasa aja dengernya guys. Tapi kalau kalian lebih dalam guys, lebih dalam asli udah kayak mau dihipnotis. Tapi emang keren banget guys di sini guys nih. Kasih ada flanger di stop sabi. Nih. Itu dia. Let's go. Oh, Lego. Gila nih ini. Lihat gak sih guys? Rapnya tuh mateng banget guys. Nih Giselle guys. Itu udah tuku. Itu gila ya. Keren guys ya. Vokalnya Giselle tuh kena banget guys. Sorry gue ulang-ulang guys. Nih guys. Bisa lagi. Keren. Gila, gue gak bisa mihak, gue gak bisa ngebiasin salah satu guys. Ini kayak semuanya tuh komplit masalahnya guys. Jadi kayak bener-bener empat-empatnya tuh bisa masuk ke gue guys. Winter, Giselle, Karina, Ningning, semua punya skill, mereka punya talent, mereka punya pesona tuh masing-masing yang bener-bener kena kita bisa bikinin guys. Vokalnya terutama guys. Jadi mayor guys. Di up juga ya. Bang. Rapi banget guys. Ini lebih ke western-western guys ya. Kayak gue denger zaman-zaman kayak Katy Perry, Taylor Swift yang kayak model-model ke arah sana guys. Di refnya guys. Cuman bungkusan K-pop guys. Duh, feel ini tuh benar-benar tuh ini apa banyak belajar banget guys di sini guys. Feelin drama guys. Ini Yunis biasa soalnya. Tuk makin naik. Oke. Minor lagi. Ih, diselipin apa coba di chord-nya guys. Nah, itu kita kayak didikte guys ya. Wah, gila keren banget sih. Ini maksudnya ada tugas komposer atau enggak produser juga guys ya. Gimana itu bikin excitement vokal udah jadi misalkan guys. Itu gimana caranya biar vokal tuh ditemenin terus guys. Nah, ini dapat banget di kayak berasa tuh mereka tuh bener-bener antara vokal sama musik tuh bener-bener kayak collab sejati gitu loh guys. Semoga ngerti lah guys ya, bahasa gue nggak jelas ya emang gue. Ya, kayak Taeyong-nya ini NCT guys, Fry ya. Ya, keren banget. Ada 8-bit lagi di situ guys. Kayak nge-glitch ya.
Oh, patternnya berubah guys. Tak tak. Iya nggak sih guys, itu banyak banget yang kawin guys. Kayak ini vokalnya dikawinin sama snare di sini guys. Nih, ning ning ya. Oh, kalau orangnya gue nggak bisa bilang. Tapi kalau nggak nyampe guys, ini rada bingungin sebenarnya guys. Nih aransemen. Tapi kalau dari segi komposisi gue suka banget di sini guys. Nih. Langsung half time kan guys. Ngebut lagi. Tuh kalau ada orang di kupingnya belum kesurupan guys, ini nggak kena guys. Ini mahal menurut gue. Nih. Oh, masuk langsung ke beat begini coba. What? Asik, gila, Ansemen masuk ke mayor lagi guys. Ini jenius sih guys, ini jenius guys. Dan vokal itu bisa ngikutin aransemen yang seperti itu guys ya. Oh, keren, asik, keren banget guys. Pergerakannya bagus banget guys. Gila, gue denger Savage, gue denger Iconic, sekarang gue denger YPYP. Ini gila, ini album ini gue suka banget guys. Aransemen vokal semua guys. Tuh. Tapi emang SM guys ya, mungkin ada sebagian orang yang berisik banget sih lagunya pang pong pang pong pong. Tapi gimana guys ya, itu yang kalau gue denger yang kayak begini guys, gue nggak ngerti guys. Ini emang keren sih guys, paketan di ear candy banget ke kuping gue guys. Jadi ada aransemen yang kadang-kadang dibikin dinamik yang rada teng tong, chordnya rada belang-belang gitu. Tapi menurut gue itu seni sih guys. Nih di sini. Nih di sini. Lihat guys. Pindah ruangan lagi di sini guys. Ning ning guys. Chordnya. Turun-turun. Oh my god, ding ding mateng banget suaranya, ampun. Gila, R&B makanannya ning ning sama Winter sih guys. Sorry guys, gue ulang terus nih, bodo amat guys. Ning ning di sini guys. Oh my god. Korti guys. Dibantai Karina di sini. Gokil, Giselle Karina rapnya. Ih, Winter ngambil suara rendah, naik gitu ya. Gokil sini band, gokil guys, Aespa guys. Masuk lagi ke sini tema lagi ref ya. Oh my god, tuh sidechainnya bagus banget guys. Nih. Dang. Gokil. Gokil. Orang ini kalau nggak ngerti ini bilang nih apa nih chordnya nggak jelas. Nih tapi di sini seninya nih guys. Nih. Oh, nyeni itu guys, nyeni itu. Sakit. Buset. Wah gila sih guys, ini gila nyeni banget sih menurut gua guys. Dari segi komposisi vokalnya juga dynamic banget guys ya. Ada yang nge-rapnya ini Kari, ini gue gak tau nih, mereka kayaknya rapper semua guys dan mereka penyanyi semua guys. Karena gue gak pernah denger mereka tuh gagal di part-part mereka yang ditempatin sama si music director ya mungkin. Ini gila sih guys, mereka tuh trainingnya guys ya. Kalau kalian bahas juga dancing juga pecah-pecah guys. Dari zaman Black Mamba, apa namanya, Next Level. Kalian kemarin react, gue nge-react si
Savage itu nggak ada yang gagal guys. Kostum-kostum mereka, visual mereka itu semua representatif kan, tuh mereka emang personanya kuat sih guys. Ini Aespa guys, gokil sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Ceplok.